saya menyatakan bahawa sebenarnya Malaysia, walau siapa pun yang memerintah, kita memerlukan sebuah badan ataupun civil society, badan masyarakat sivil yang benar-benar independen, yang menjadi check and balance kepada kerajaan dan pembangkang. Dan untuk itu saya percaya bahawa Bersih sebenarnya memainkan peranan yang besar untuk membawa suara rakyat yang benar-benar genuine untuk membawa agenda perubahan ke arah kebaikan. Dalam masa yang sama, saya meletakkan concern yang tinggi sebenarnya bila kita sebut tentang reformasi, iaitu kita tidak mahu dalam tempoh berbaki 4 tahun kerajaan Madani hari ini berlalu tanpa ada structural reform yang signifikan. Maka sebab itulah selepas tamat tempoh saya di ABIM, saya mengambil pendekatan dengan perbincangan dengan teman-teman Bersih juga dan ABIM, perlu untuk saya cuba membawa suara rakyat dengan lebih ke depan, mungkin lebih radikal, bagi memastikan bahawa adanya check and balance dalam pemerintahan kerajaan hari ini. Dalam masa sama, seperti mana yang saya sebut, kita pastikan dalam tempoh mandat 4 tahun ini ada structural change, reform yang dilakukan oleh kerajaan semasa. Jadi itu concern kita. Dan di situlah kita melihat berlakunya perubahan sedikit corak Bersih, yang mana kita still sifatnya confrontational kalau agenda reformasi itu tidak dijalankan, ataupun kalau ada perkara-perkara yang trigger kemarahan rakyat, isu DNAE, mungkin isu Datuk Seri Najib, itu konsisten untuk kita letakkan sebagai satu red line. Tapi dalam masa sama, ia tidak membakar jambatan kita dengan kerajaan, ahli parlimen, juga ahli parlimen pembangkang melalui jawatankuasa-jawatankuasa ataupun engagement kita dengan kerajaan. Sebab ultimate aim kita ialah kita nak pastikan apa saja yang kita buat, outcome-nya ialah adanya structural reform tadi, perubahan yang dapat dilakukan oleh kerajaan untuk kebaikan rakyat. Susulan kita bertemu dengan Perdana Menteri, kita menyatakan bahawa Bersih akan terus konsisten untuk pastikan agenda reformasi yang dipersetujui secara prinsip oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan Madani ini dilaksanakan mengikut timeline yang bersesuaian. Itulah tujuan kita, untuk build momentum, bukan untuk bina satu Bersih yang ke-6 secara mengejut. Jadi, tapi kita menuju ke arah itu untuk pastikan ada capaian yang lebih baik. Bila Bersih? Tunggu bila sampai masa apabila Bersih dah cukup beli garam. InsyaAllah, kita harap media sabar dulu. Bila mana media tanya bila Bersih nak, kita nyatakan bahawa kita akan jadi check and balance, kita akan pantau sidang parlimen untuk melihat perkembangan agenda reformasi. Dan itu juga translationnya kepada Pak Rakan. Dan insyaAllah juga akan ada beberapa perkara-perkara besar sehingga bila masa yang sesuai, kita akan umumlah Bersih nak. Ya, sebenarnya kalau memasuki tahun depan, ia sudah memasuki tempoh 2 tahun setengah kerajaan. Dan bagi kita sudah sampai masanya untuk kita lebih mendesak untuk pastikan kerajaan benar-benar melaksanakan agenda reformasi. Sebab kita faham, okey, baik, tahun lepas baru setahun dan dalam semua kerajaan menghadapi masalah ataupun cabaran pilihan raya negeri. Jadi fokusnya banyak kepada aktiviti-aktiviti politik, kemudian juga isu kestabilan. Dan hari ini kita lihat kerajaan sudah semakin stabil, dan memang Bersih kita menyokong kerajaan yang stabil. Dengan kerajaan yang stabil lah boleh dilaksanakan agenda reformasi. Jadi sebagai contoh, saya lihat atau kita tengok contoh tadi balik kepada soalan 2018. Kita tak nafikan antara sebab kenapa tidak dapat dilaksanakan reformasi itu sebab tidak ada kestabilan. Juga disebabkan isu komunikasi dan sebagainya. Baik, jadi balik kepada tempoh ini, jadi sebab itulah kita letakkan hujung tahun ini ataupun awal tahun depan, kerana ia sudah pun memasuki tempoh 2 tahun, dan apabila masuk tempoh 2 tahun setengah, maksudnya sudah masuk separuh penggal. Dan memang itulah timeline yang bersesuaian, yang memang Bersih harus mengambil sikap yang lebih radikal untuk mendesak kerajaan melaksanakan agenda ini. Saya juga sukar untuk mengukur bila boleh dilaksanakan sebab ia bergantung kepada dealing politik sebenarnya antara kerajaan dan pembangkang. Sejauh mana mereka ini bersetuju untuk yang dilaksanakan. Kita mencabar ke dekat balik kita dulu, nanti kita buat recap lah.
Ya, ya betul betul. Ya, tapi keseluruhannya kalau boleh semua itu dilunaskan dalam penggal ini. Ha, itu. Saya tidak menafikan keperluan untuk kita anjurkan mesin dam kalau tuntutan reformasi itu masih lagi tidak dilayan dan juga kalau tidak ada structural reform yang benar-benar dibuat oleh kerajaan. Jadi itu malah itu komitmen saya dan juga komitmen bersama untuk kita membawa suara rakyat ke depan. Seperti yang saya sebut ialah untuk kita build up momentum supaya masyarakat bersedia ke arah itu. Jadi sebab tu akhirnya bagi bagi saya dan juga bagi kami bersih, kita harus hidupkan kembali dulu harapan rakyat bahawa perubahan itu masih lagi boleh dilakukan. Iaitu dengan kita build up momentum, akhirnya rakyat melihat bahawa bersih masih ada, bersih mahu meneruskan momentum untuk membawa suara rakyat untuk membawa agenda perubahan.